warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, welcome to Rafudi. Pada acara Rafudi kali ini, saya Elvi Sari dan juga rekan saya Novelin Permanda. Nah, pada kali ini kami berada di kawasan Radiau ya teman-teman, Kecamatan Bukit Kecil 24 Ilir. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Radiau itu di mana, ini nih, tepatnya di depan Transmart. Nah, kira-kira hari ini kita bakal nyari makanan apa nih? Kita bakal cari mie ayam, kayaknya enak banget nih kalau kita makan mie ayam saat berbuka puasa. Boleh juga ya teman-teman dicoba. Daripada kita penasaran, yuk langsung aja merinding. Mari kita keliling. Hai Sobat Inspirasi, Rafudis kali ini mau mengajak kalian semua untuk menyicipi mie ayam berkah Pak De Herman yang ada di depan Transmart. Berlokasi di Jalan Radial 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Berada persis di depan pusat perbelanjaan Transmart Palembang, mie ayam ini menyediakan berbagai macam varian mie ayam, seperti mie ayam ceker, telur, dan varian bakso lainnya loh. Dengan harga yang terjangkau di kantong, menu yang ditawarkan mulai dari Rp10.000 sampai Rp24.000 loh. Mie ayam berkah Pak De Herman cocok banget loh jadi referensi tempat makan kamu setelah ngabuburit seharian. Oke, jadi ini teman-teman, kami udah sampai di kedai mie ayam berkah Pak De Herman. Nah, langsung aja kita tanya-tanya. Halo Bapak, boleh halo. Tanya-tanya sebentar nggak nih Pak? Silakan. Kira-kira di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Dari jam 5 sampai jam? 12. Sampai jam 12 malam. Terus kalau menu best seller yang ada di sini tuh apa itu Pak? Memori, ceker, mie bakso, mie komplit. Oh, best seller. Oke, jadi kita mau pesen yang mana nih? Kamu pesen yang mana? Coba. Aku pesen menu best seller yang mie ayam ceker deh Pak, satu. Kalau aku pesen mie ayam telur aja Pak, satu. Oke. Okay. Thank you Pak. Terima kasih Bapak. Oke, jadi teman-teman, nah makanan kami udah datang nih. Kebetulan di sini aku pesen menu yang best seller di mie ayam berkah Pak De Herman. Kebetulan menu best sellernya tuh ini, mie ayam ceker. Nah, kalau kamu pesen apa nih? Aku pesen mie ayam telur nih, dan juga ada pangsitnya. Dan di sini ada kelebihan ayamnya nih, yang banyak banget nih teman-teman. Iya, terus juga ayamnya tuh ini loh teman-teman, dia tuh kalau kita mie ayam biasanya kan kayak mie ayam biasa ya. Ini tuh di dalam mie ayam tuh kayak ada cabenya gitu, jadi penasaran gak sih? Yuk langsung aja kita coba. Teman-teman, jadi mie ayam ini sangat worth it banget buat teman-teman yang mau berbuka puasa nih, apalagi dengan harganya 13.000. Dan gimana nih Tisa, menurut kamu gimana nih mie ayam ini? Ya worth it lah ya, karena untuk harga 13.000 kita sudah tuh bisa menikmati mie ayam plus pangsit, ada juga kalau kamu apa tuh telur ya? Telur dan aku juga pakai ceker, dan itu cukup worth it lah ya untuk kita berbuka puasa, apalagi kita kan pengantong para mahasiswa. Yeah. Rasanya lumayan enak. Sebenarnya ini meskipun mie ayam itu termasuk ke makanan berat, cocok juga ya untuk buka puasa. Misalnya teman-teman nih dari ngabuburit di mana gitu, boleh banget mampir ke sini ya nggak sih? Apalagi buat teman-teman yang suka pedas, iya, ini mie ayam banget. Ini sangat cocok banget buat teman-teman yang suka pedas. Karena di sini ayamnya itu pedas dan juga tebel banget ini ayamnya. Iya, karena belum ditambah cabai aja, di mie ayam pedas. Itu udah ada campuran cabainya sendiri ya gitu teman-teman. Jadi rekomen banget ya buat teman-teman, apalagi pecinta makanan pedas ya. Rekomen banget untuk cobain mie ayam berkah Pak De Herman. Terus langsung cobain ya. Nah jadi teman-teman, kami udah nyobain nih enaknya makan mie ayam Pak De Herman. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain langsung mie ayamnya, langsung aja ya datang ke kedai mie ayam berkah Pak De Herman. Tepatnya itu di Radial di depan Transmart. Nah itulah tadi episode Rafudis kali ini. Tetap stay tune untuk Rafudis selanjutnya. Saya Novelin Permanda dan rekan saya Elvi Sati. Pamit.
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.